Nah, seperti ini ya kondisi minion yang ada di kandang setelah dilakukan perbanyakan. Kelihatannya masih seger-seger, ya kan? Nah, perlu diketahui poin penting perawatan aglonema setelah perbanyakan atau setelah ditangani ya dari sakit itu terkait penempatan. Jadi tanaman-tanaman yang habis diperbanyak atau treatment karena sakit itu bisa dipastikan mengalami stres. Tugas kita adalah membantu mengurangi stres. Satu di antaranya dengan menempatkan, contohnya minion-minion ini ya, di tempat yang teduh. Nah, ini kondisi minion ya. Ada daun yang menguning. Nah, wajar. Karena aglonema yang dipropagasi biasanya akan menunjukkan reaksi yang berbeda-beda. Misalnya nih, contoh nampak daun-daun yang menguning. Nah, jadi cukup ditanggalkan saja. Saya pakai gunting yang sudah disterilkan ya. Saya semprot dengan larutan alkohol medis, bisa beli di apotek. Atau teman-teman bisa mencuci dengan sabun cuci piring atau apa gitu ya. Nah, dan kenapa harus ditanggalkan? Karena memang daun yang menguning ini nanti nggak bisa kembali lagi menjadi hijau. Dan nanti juga secara alamiah dia akan tanggal dengan sendirinya, makanya untuk mempercepat kita bantu kita tanggalkan. Nah, kalau teman-teman habis propagasi, lalu melihat, waduh ada yang menguning. Aduh gimana ini, gagal nggak ya? Ya kan seperti ini nih menguning nih, aduh. Jangan khawatir. Jadi memang itu salah satu proses alamiah ya. Nah, ini kemudian nih, contohnya tunas mulai muncul nih. Wah, ya kan. Oke. Makanya tadi ya, ketika habis propagasi itu diteduhkan untuk mengurangi tingkat penguapan, terjaga kelembabannya. Tapi akhirnya ya contohnya ini daunnya menguning. Ya kan? Karena tanaman sendiri memiliki daya upaya untuk bertahan dengan mengurangi penguapan, makanya dia menanggalkan daun. Daunnya dibuat kuning secara alamiah, nanti akan tanggal gitu. Kita cek ya, tuh kita tanggalkan. Tapi teman-teman, tidak semua tanaman tuh memiliki gejala daun menguning ya. Biasanya kalau tanaman dalam kondisi prima, sedang sehat-sehatnya, dia diperbanyak itu akan baik-baik saja. Makanya kalau dalam perbanyakan, salah satu kunci keberhasilan adalah memilih tanaman yang benar-benar dalam kondisi sehat untuk diperbanyak. Kita cek lagi, ada yang menguning ya teman-teman. Setelah diperbanyak itu selama 3 hari sampai 1 minggu ya, itu diteduhkan, itu kita belum memberikan pupuk atau pestisida ya. Nah, bila media tanam sudah kering bisa disiram ngocor, tapi dengan air kosongan saja. Intinya teman-teman jangan khawatir ya, daunnya kok menguning gitu. Ini saya menggunakan pasir malang dan sekam bakar perbandingan 1:1. Itu untuk menanam di batang bawah yang ada sayatannya ya, anti lonyot. Media tanam dua bahan ini, media tanam sederhana ini dikenal anti lonyot. Kita tanggalkan lagi.
Nah, ini serunya merawat aglonema ya. Apalagi kalau tahu tanamannya, waduh, nilainya agak mahal nih, cukup mahal ya. Makanya kita benar-benar melihat secara detail. Tuh, apalagi yang ini kumpulannya hampir rata-rata pada menguning. 1, 2 daunnya menguning. Yang daunnya sedikit ya, ini menguningnya separuh ya. Udah saya gunting gini ya, lumayan masih bisa melakukan fotosintesis yang hijau, membantu recovery, menumbuhkan akar dan sebagainya. Oke, gini tampilannya. Berikutnya ada ini juga benar-benar enggak ditanam tanpa akar, dua daun ya menguning. Ini yang paling banyak nih daunnya menguning. Nah, beberapa tanaman yang di tanam tanpa akar memang beberapa potensi spot ya. Ini recovery, semoga pembersihannya benar tuntas, sudah tuntas, bisa sehat. Nih, daunnya yang lain seger. Dan satu lagi. Kita lihat kondisi bonggol. Nah, ini dia, menanam bonggol itu memang harus sabar ya, karena memang butuh waktu lama, apalagi tanpa menggunakan daun pancing. Nah, kini saatnya dilakukan penyemprotan, karena setelah melewati ya kurang lebih 1 minggu lah, kita sudah bisa memberikan nutrisi. Ini saya memberikan Lakona RC37 vitamin B1, ada asam amino plus hormon ya, menggunakan teknik foliar application. Ini saya menyemprotkan cairannya itu di rata-rata di bawah daun, letak stomata. Sebenarnya stomata itu ada di atas daun juga, tapi jumlahnya sedikit. Selain itu saya juga menyemprotkan langsung ke media tanam, terutama tadi ya yang hanya ada bonggolnya. Nah, gitu. Nah, Lakona ini itu memiliki kandungan tiamin yang mengurangi stres pada tanaman dan meningkatkan metabolisme tanaman setelah diperbanyak atau setelah sakit. Nah, itu ada hormon auksin sebagai zat PT ya, zat perangsang tumbuh, yang salah satu manfaatnya tuh memacu pertumbuhan akar dan sel-sel pada tanaman. Tuh. Nah, vitamin B1 Lakona ini bisa diberikan 1 sampai 2 kali seminggu ya, menyesuaikan kebutuhan selama proses recovery tanaman. Nah, ini dia teman-teman. Nih. Daunnya sudah membuka. Ya kan, seneng banget kalau lihatnya. Kita cek lagi yang lain nih, ada anakan yang kemarin cuman tunas saja ya, taring, itu sekarang sudah mulai membuka, tanamannya makin sehat, seger, ada daun barunya
ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini 36 hari ya pasca propagasi, teman-teman bisa membandingkan dengan yang tadi. Jadi dengan pemberian vitamin B1 secara teratur ya, bila dibandingkan dengan sebelumnya, itu kan kalau yang sebelumnya itu banyak daun menguning nih. Nah, ini sudah mulai jarang-jarang yang menguning. Bahkan kalau sebelumnya ada daun yang keriting, ya kan, sekarang daun-daun baru muncul lebih sempurna hijaunya, kemudian tekstur daunnya juga tergantikan menjadi lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat tunasnya juga mulai bermunculan. Nih tunasnya, waduh seneng banget ya lihat ini. Nah, ada juga bunga yang muncul ya. Beberapa senior mengatakan bahwa itu tanda tanaman sedang dalam kondisi stres. Namun, jujur saya belum menemukan literasi soal ini. Kalau nanti ada, nanti akan kita bahas lagi. Tuh. Jadi, setelah 36 hari ya, progres Minion secara keseluruhan itu menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Daun menguning seperti itu tadi ya, tuh terlihat menguning itu tidak sebanyak sebelumnya. Dan di bonggol sudah mulai muncul mata-mata tunas aktif tadi mulai muncul. Nah, nih 1, 2, 3 kalau kemarin bisa lebih banyak daun menguningnya. Nah, sekarang minion-minionnya sudah ada di area yang baru. Jadi kalau sebelumnya diteduhkan di tempat yang agak teduh, di posisi agak tengah ya, sebelah dalam. Nah, ini dekat sama pintu. Nah, saya pindah di tempat yang bisa mendapatkan cahaya lebih bagus. Lalu kalau teman-teman bisa cermati tuh posisi tray-nya itu saya selang-seling ya, antara yang anakan sama apa bonggol, tujuannya supaya nanti anakan atau remaja ini itu tidak berdesak-desakan. Nah, tuh ya kan. Minion yang ada anakan, lalu bonggolnya, lalu minion yang ada anakannya lagi diselang-seling. Tempat ini memang istimewa ya. Cahayanya cukup bagus, sirkulasi udaranya cukup bagus. Ya kan? Nah, tunas-tunasnya juga muncul tuh. Semakin meninggi. Seneng banget saya asli ya kan, tuh tunasnya sudah mulai kelihatan tanda-tanda kehidupan dan daunnya juga membuka. Ini juga dari bonggol naik lalu membuka ya kan? Sehat-sehat. Hingga kini sudah 2 bulan 13 hari. Saya itu penasaran. Selama 2 bulan lebih ini, kayaknya ada bonggol-bonggol yang belum bertunas atau berdaun. Kondisinya seperti apa? Kalau beberapa yang lain kan kelihatan ya, udah berdaun dan sebagainya. Ini ada satu nih. Nih kita cek. Stikernya anu ya, kena air. Nah, tapi logonya udah tak. Apa kodenya udah tak lihat tadi. 25 November 2021. Kita cek seperti apa. Nggak kelihatan. Nah, ini apakah bonggolnya masih bagus atau justru kopong ya. Kita bongkar. Nah, kita bongkar ya. Nggak bersisa ya, jadi media tanam ini. Oh, ini dia nih, membubur. Ya, nih. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini memang berarti bonggol yang benar-benar lumayan parah ya. Nggak terselamatkan. Nih, ini aja di kulitnya nih kelihatan kan.
ada mata tunasnya. Nah, ini satu. Ini yang kedua. Nah, ini juga nggak kelihatan. Kita cek ya. Ini, wow, ini dia nih. Ini memang kecil sekali. Udah kopong. Nah, seperti ini ya. Oke. Medianya sekam bakar dan pasir malang. Ini bonggol yang ketiga, dicek belum kelihatan ya. Nah, dia. Wah, dia bahkan ada tunasnya, tapi kena lonyot. Dan masih bisa diselamatkan nggak? Oh, tunasnya dua ini. Masih bisa diselamatkan kayaknya. Masih keras, tunasnya juga masih bagus. Nanti bisa ke proses penanganan. Ini dibersihkan dulu. Ini masih saya treatment pembersihan ya, tapi saya sambil menunggu yang lain saya bongkar. Ini saya sementara saya rendam dulu di larutan Neo Starter RC37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Kita rendam dulu ya. Nah, tuh kalau bonggolnya masih tenggelam, kemungkinan dia masih bisa tumbuh. Biasanya seperti itu. Ini kan ada kodenya biasanya, tapi tadi tak lihat-lihat nggak, agak luntur gitu, tapi nomornya kayaknya 659. Nah, untuk bonggol ini kita cek kodenya 659. Masih bisa diselamatkan. Nanti ya. Oke, udah kelihatan. Ini kopong ambiar jadi media tanam. Ini juga, wah, ini malah jadi teropong. Sudah ada tuh, bisa untuk jadi teropong nanti ini dikasih lensa gitu ya. Bener-bener kopong ya. Nah, setelah saya lihat kodenya tadi dicocokin sama yang catatan, ada keterangan ini ada 3 bonggol kurang sehat dijadikan satu, makanya dia kopong. Kemungkinan hidupnya kecil ya. Sudah dibersihkan total, tapi masih ada sisa-sisa semacam spot atau biang busuk. Tuh. Kodenya 660, di keterangannya 3 bonggol kurang sehat. Jadi ini ada 3 bonggol dijadikan satu ya. Satu, nih, udah kopong, nih, ya, dua, memang kondisinya kurang sehat, tiga, nah ini dia nih, tiga, kecil ya, udah dipotong sampai kecil, yang jelas masih ada mata tunas tapi ternyata emang nggak bisa tumbuh, tiga bonggol kurang sehat, betul. Gagal. Kodenya itu sudah agak blur, tapi saya baca 661. Keterangannya di aplikasi saya itu kumpulan bonggol tidak sehat. Kita cek. Bonggolnya memang tidak sehat. Nih. Satu. Rusak. Dua, dan lenyek berair. Tiga, ini kecil juga, dan lenyek tidak sehat. Empat, lima, enam, tujuh. Kopong. 7. Bentar, yang lain ada enggak? 7. Nah, nih. Ini ada 1, 8 nih. Ini dia masih. Nih, udah. Kita lihat. Oh. Masih keras sih. Kita coba guyur air dulu ya.
Oh nih 9 ya, ada 9 bonggol yang kelihatan. Ini masih ada satu. Nah ini apa kondisinya, ini masih keras tapi ya, mata tunasnya udah, ini udah ada yang melapuk, lalu tinggal ini ya kan, ada akarnya. Nah kemungkinan hidupnya kecil nih. Masih keras ini, tapi kemungkinan hidupnya kecil ya. Saya anggap gagal aja ya, ini nggak mungkin juga diterusin. Udah, biarkan di sini. Ini kodenya 696, kita cek ya. Kalau di sini udah agak kopong ya. Kemudian ini kayak tunas yang gagal, kita cek aja. Kita cek apakah. Oh, ini masih keras. Memang ada yang lonyot. Ini juga lonyot. Saya cuci dulu. Ini sudah saya semprot air. Kemudian memang ada kayak biang-biang busuk tuh banyak banget. Makanya mata-mata tunasnya ini kayak mau tumbuh tapi nggak berhasil. Tapi masih keras. Ini masih keras. Nah, ini sebelum saya treatment, saya masukin dulu ke larutan tadi ya. Neo starter bareng yang bonggol tadi. Nah, masih tenggelam. Saya rata-rata potong bonggol, kalau bonggolnya itu direndam itu masih tenggelam, itu kemungkinannya masih bisa selamat, masih bisa hidup. Kalau yang udah ngambang-ngambang gitu, kemungkinan hidupnya rendah. Kodenya 695, kita cek. Sudah kelihatan. Enggak ada. Oh ini. Ini udah kopong, ini juga kopong. Benar-benar jadi media tanam. Oke, dari pot yang ditanam bonggol dan tidak kelihatan di permukaan, total itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang benar-benar sudah, apa ya, bonggolnya itu udah hancur. Udah nggak bisa untuk diselamatkan. Yang dua ini kemungkinan bisa diselamatkan. Ini ada dua bonggol yang saya rendam di larutan Neo Starter. Nanti kita treatment untuk penanaman. Nah, sekarang kita menuju ke bonggol-bonggol yang sudah kelihatan taringnya atau sudah berdaun. Ini kodenya 658. Kita cek taringnya muncul ya. Seger dan sehat. Jadi ini tidak dibongkar. Nah, selanjutnya kodenya 667. Nah ini juga saya cek. Ini muncul tunasnya meskipun kecil, nih juga masih keras ya. Nah ini masih keras. Jadi saya diamkan saja. Semoga tetap tumbuh dengan sehat. Berikutnya 686 kodenya. Ini ada apa nih? Oke. Ini ada dua taring ya. 1 dan 2. Oke, berikutnya. Kodenya 687. Kalau ini udah kelihatan lebih tinggi ya. Nih. Ini juga terkeras. Ya, keras. Oke. Berikutnya. Enam lima lima. Ini malah tinggi sekali. Cukup tinggi. Ini tinggi kuat. Bentar. Ini sama ya. 25 November 2021. Ini cukup tinggi. Jadi ada 1 dan 2. Ini. 1 dan 2. Oke. Berikutnya kodenya 666. Kodenya 66 ini ada 1 2
dan 3, taringnya yang keluar. Kodenya 657. Kita cek. 1 2 3 dan 4. Nih, 4-nya ada di sini. Oke. Ini semoga tumbuh ya agak coklat gitu kalau ini sehat. Jadi memang banyaknya tunas belum tentu tunasnya itu bisa naik semua ya. Kode 700 nih, lihat bonggolnya, tunasnya ada 2, yang satu ini, yang satu tunasnya mulai panjang, kelihatan bentuk daunnya nih, mungil, kecil banget nih, sama jari kelingking saya segini ya. Tumbuh. Berikutnya kodenya 674. Ya, kita lihat nih daunnya sudah mulai membuka, juga mungil sekali nih. Iya kan? Lucu gitu. Nih ada mata tunasnya, ada keluar, ini juga mata tunasnya keluar. Kita tunggu lagi. Ini juga nih 685. 685, ini daunnya muka buka. Ini musim penghujan ya, meskipun sudah disemprot juga udah agak kena serangan jamur gitu, tapi kayaknya udah pulih setelah saya obatin. Ini juga udah mulai tumbuh. Oke. Ya luntur, tapi kayaknya 656 ya. Tunasnya sudah naik ya. Oke. Kodenya 684. Ini juga tunasnya naik, kelihatan sekali. Selanjutnya 683. Nah, ini besar-besar ini malah nih. Ini 1 dan 2. Ya. Sehat. Berikutnya 679. Ini daunnya sudah mulai membuka. Oke. Kodenya 693. Nih. Ada 2 tunas. Oke. Berikutnya ini enggak kebaca ya. Tapi ini dari bonggolnya kelihatan mata tunas kecilnya itu muncul kecil bentar. Bentar. Nah, tuh kelihatan ya. Oke. 654. Satu mata tunas. Kodenya 673. Ini mata tunasnya 1, 2, dan ini daunnya lucu kebuka ya, dibandingkan dengan jari kelingking saya, kecil banget. Oke. Dan ini 703. Ini bonggol 2 tunas, tapi yang muncul 1. Ini sudah kelihatan sehat, daunnya sudah buka 2 mau ketiga. Yang lain mungkin di dalam ya kelihatan, atau justru nggak tumbuh, stuck. Oke. Nah, ini dari bonggol-bonggol yang sudah berhasil tumbuh ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ada 19. Sementara yang gagal ada 1 2 3 4 5 6 6 dan 2. Coba saya selamatkan, masih ada di perendaman. Baik, kita akan review untuk minion yang sudah kita treatment, dan ini adalah usia anakan remaja hingga dewasa ya. Tuh yang ada di tray-tray ini masih usia anakan remaja gitu. Nah, yang di luar tray adalah yang usia dewasa. Kondisinya sehat-sehat. Ini daun-daun baru juga sudah kelihatan muncul. Ini daun-daun baru ya. Sementara kalau teman-teman bisa bandingkan ini. Contohnya ini masih daun lama. Daun lama dulu ya. Memang waktu ngambil sudah agak keriting gini. Karena memang kesalahan penyemprotan saat sesebelum launching ya di sana di kebunnya Pak Greg Hambali. Nah, teman-teman, ini tadi sudah saya hitung ya. Berapa tunasnya,
Totalnya dari mata-mata tunas yang sudah nyembul dan aktif itu ada 37 tunas. Oke teman-teman, jadi kita hitung kembali. Untuk yang minion dewasa itu ada 9 pot. 27 pot minion anakan dan remaja 100% tumbuh dengan baik semua. Lalu 21 pot bonggol dengan 37 tunas, ya kan? 6 bonggol lainnya tidak berhasil tumbuh. Sehingga gini, persentase keberhasilan bonggol minion itu 85%. Nah, lumayan banget lah ya untuk perbanyakan cacah bonggol tanpa daun pancing. Nah, jadi demikian ya teman-teman untuk minion. Kalau kita merunut perjalanan lalu saat saya mengambil ketika launching ya minion, itu ada 12 pot. Kemudian dari 12 pot ini saya perbanyak, anakannya beberapa saya pisah dan jadilah sebanyak ini. Di perjalanannya memang tidak dipungkiri ada tanaman yang sakit, bahkan ada beberapa potensi busuk atau potensi spot ya sudah saya hilangkan. Dan banyak yang mengatakan kalau wah minion ini gampang banget. Kalau saya menyimpulkan ya gampang-gampang susah. Jadi memang tidak semudah yang dipikirkan. Saya tanya juga teman-teman petani itu ada juga yang merawat minion dan akhirnya juga ada yang mati juga. Gitu. Makanya ini dari jumlah yang saya perbanyak dan yang gagal itu lebih banyak yang berhasilnya. Saya senang banget. Saya akan terus review untuk berikutnya. Semoga makin berkembang biak, makin tumbuh, makin banyak. Dan semoga konten ini memberikan inspirasi. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya.